Tribuners, perkenalkan saya Adelia dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di sini kita akan berbicara tentang prodi unggulan kita, Prodi Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tentu saja saya tidak sendiri, tapi bersama dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Henry Jayadi, SHMH. Halo, selamat pagi Bapak Henry. Selamat pagi Mbak Adel. Apa kabar? Baik Pak. Luar biasa. Kita tahu Pak, prodi hukum itu bukan hanya ada di Universitas Kristen Indonesia, tapi banyak di universitas-universitas lain. Ya. Tapi boleh saya tahu keunggulan di prodi hukum UKI ini, Pak? Ya, kalau bicara UKI, Fakultas Hukum khususnya itu memang kita memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan Fakultas Hukum di universitas-universitas lain, khususnya di Jakarta. Yang pertama adalah Fakultas Hukum UKI itu secara historikal, itu kan berdiri tahun 1958. Artinya, sudah banyak makan garam dan asamnya dalam penegakan hukum, gitu kan. Artinya cukup tua, dan juga banyak melahirkan lulusan-lulusan atau alumni-alumni yang kompeten di bidang hukum. Sehingga menurut saya secara usia 65 tahun itu cukup berpengalaman, dan juga banyak memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia, khusus dalam dunia pendidikan hukum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, kita keunggulan kita, Fakultas Hukum itu adalah kita banyak melahirkan alumni-alumni yang memang mereka sangat-sangat terdepan di bidang praktisi hukum. Makanya kalau kita lihat para lawyer atau advokat yang ada, itu rata-rata mereka alumni kita. Gitu kan, bahkan hakim dan jaksa pun banyak, gitu kan. Jadi memang kekuatan kita ada pada praktisi hukumnya, gitu kan. Lalu yang ketiga, juga kita ditunjang oleh pendidikan itu yang mengajar itu rata-rata juga praktisi, gitu. Jadi dosen-dosen bukan hanya mereka hanya punya pengalaman teori, tetapi mereka juga lebih banyak pengalaman praktik yang mereka sharingkan kepada mahasiswa. Makanya program pendidikan kita itu kan lebih banyak ke tidak hanya teacher learning center, tetapi student learning center. Supaya apa? Mahasiswa sangat paham bahwa ketika mereka lulus di Fakultas Hukum UKI, nah kita prepare nih selama mereka melakukan pendidikan, gitu kan. Makanya di sini ada beberapa mata kuliah yang lebih aplikatif. Misalnya ada hukum acara perdata. Nah selain mereka dapat hukum acara perdata, mereka juga dapat hukum perjanjian. Nah, selain itu juga mereka di semester akhir, itu semester 5 kalau tidak salah atau 6 itu, mereka belajar PLKH, praktek latihan kemahiran hukum. Jadi hukum acara perdata yang dipelajari tadi, itu kemudian mereka praktekkan. Nah, kita juga punya ruang-ruang persemu atau lab-lab persemu untuk mempraktekkan itu. Termasuk juga perjanjian. Jadi lebih banyak praktisi yang mengajarkan itu supaya mereka siap pakai ketika di dunia kerja. Mungkin itu Mbak Adel. Wah, sangat-sangat banyak keunggulan di prodi hukum ini sendiri. Tapi saya ingin bertanya, Pak, kalau akreditasinya di prodi hukum itu bagaimana, Pak? Karena kan kita tahu akreditasi ini sangat penting bagi alumni. Ya, akreditasi kita memang terhitung Mei 2021 itu kita sudah terakreditasi unggul. Jadi udah di atas unggul tuh udah nggak ada lagi, gitu kan? Dengan skor tuh 365 kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang kalau ada di atasnya A tuh ya unggul lah, gitu kan. Nah, selain itu juga, kita juga selain unggul di BAN PT, kita juga mendapatkan akreditasi internasional dari FIBA A. Gitu. Jadi kita sudah diakui secara internasional tentang prodi hukum di UKI ini. Lalu selain itu juga, akreditasi kita juga ditunjang oleh sertifikasi ISO 9001-2015 kalau tidak salah, itu tentang layanan pendidikan. Nah, jadi memang kita bukan hanya fokus pada akreditasi unggulnya, tetapi juga harus diimbangi dengan nasional dan juga internasional. Demikian.
Tadi saya juga ada mendengar terkait alumni, Pak. Kan kita tahu nih alumni dari prodi hukum ini banyak sudah malang melintang itu di dunia hukum. Boleh saya tahu nih, Pak, alumni-alumni yang banyak berpengaruh di sini siapa aja nih, Pak? Saya baik. Ya, ini saya bicara untuk Tribuners dan yang lain. Alumni kita banyak di sini, misalnya kalau kemarin yang sempat heboh itu kasus Brigadir Joshua itu kan. Kebetulan ada di sana juga ada Johnson Pak apa Bang Johnson Panjaitan, ada juga Bang Saur Siagian, bahkan Bang Kamarudin Simanjuntak itu kalau nggak salah alumni kita juga. Bahkan bukan cuma itu, kalau tidak salah Jaksa Agung Muda Pidana Umum Pak Fadil Jumana juga alumni kita karena pernah ngasih kuliah juga, dan banyak juga ada yang di profesi hakim gitu kan. Bahkan sampai sekarang ketua IKAFA untuk Fakultas Hukum itu masih tercatat Pak Yapto gitu kan. Nah, jadi memang banyak juga yang alumni-alumni kita yang bukan hanya di pemerintahan gitu, tapi di mana, di kehakiman atau kemudian di kejaksaan maupun di lawyer gitu. Nah, seperti yang nama-nama saya sebutkan tadi itu sebagian kecil, dan masih banyak lagi. Mungkin di BUMN dan sebagainya juga banyak. Banyak sekali ya alumni-nya, Pak. Nah, kalau begitu saya pengen tahu nih tentang, pasti dan juga Tribunersnya pasti ingin tahu tentang tenaga-tenaga pendidik atau dosen yang ada di Fakultas Hukum. Saya mendengar itu banyak praktisi-praktisi hukum, dan juga saya ingin mengenal bagaimana sih mereka, siapa-siapa saja yang dosen-dosen yang ada di sini. Ya, kalau dosen-dosen di Fakultas Hukum UKI ini memang orang-orang yang dipilih atau orang-orang pilihan. Jadi kita nggak sembarangan untuk menentukan tenaga pendidik untuk mahasiswa. Makanya karena keunggulan kita di dunia praktisi, saya lebih fokus kepada dosen-dosen yang memang punya pengalaman di bidang praktisi. Kita punya kurang lebih itu 60 dosen lah ya. Sebagian dosen tetap dan sebagian juga dosen honorer. Tetapi kita sangat-sangat selektif untuk memilih dosen-dosen yang mampu mengajarkan ilmu-ilmu praktek. Misalnya di sini kan ada Pak Rektor kita, Pak Dr. Dhani Suara itu kan juga tokoh di Kamar Dagang dan Industri di Indonesia gitu kan, tokoh Kadin. Jadi mereka juga bergerak selain di dunia bisnis gitu kan, mengaplikasikan ilmu hukumnya kepada mahasiswa. Ada juga Pak Dr. Human Panjaitan, dia kepakaran di bidang perlindungan konsumen seperti itu. Dan juga kalau tidak salah juga ada Pak Dr. Jasman Panjaitan. Beliau itu dulu pernah menjadi Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung gitu kan. Nah, dan banyak tokoh-tokoh lain, misalnya dulu ada Pak Dr. Jimmy Simanjuntak itu pernah jadi Ketua Asosiasi Pengurus dan Kurator Indonesia kalau tidak salah waktu itu, Ketua AKPI. Dan juga banyak saya lihat praktisi-praktisi lah, baik nasional maupun internasional sebetulnya gitu. Jadi dengan kata lain, yang sudah memilih kuliah di Prodi Hukum UKI ini pasti nggak salah karena tenaga pendidiknya itu sangat profesional di ranahnya. Ya, pasti. Pasti. Itu saya garansi itu. Jadi dosen-dosen, dia bukan hanya dia ngerti teori, tapi dia ngerti bagaimana mempraktikkan itu. Kalau gitu, boleh nih kalau ini saya bertanya tentang mahasiswanya. Ada nggak sarana-sarana dari mahasiswa yang bisa mengembangkan minat dan bakatnya di luar pelajaran atau mata kuliahnya? Ya. Mahasiswa, memang kami fokus untuk pengembangan mahasiswa, bukan hanya diberikan kemampuan pedagogi hukum, tetapi mahasiswa juga harus punya kemampuan atau pengalaman untuk berorganisasi. Nah, di sini Fakultas Hukum UKI itu memfasilitasi mereka dalam kegiatan UKM namanya, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, di UKI, di Fakultas Hukum UKI khususnya ada 7 UKM gitu kan, dari mulai ada peradilan semu, persemu, gitu kan, yang banyak memberikan prestasi untuk Fakultas Hukum. Ada juga FDIM, gitu ya. Ada juga Suara Mahasiswa, ada juga Persekutuan Mahasiswa, lalu ada juga kalau nggak salah itu yang Cemara Buana itu, yang suka dengan alam seperti itu. Nah, terakhir kemarin Cemara Buana itu berkontribusi untuk penanaman mangrove kalau tidak salah. Gitu. Jadi memang kita menyediakan itu. Jadi bukan hanya mereka memahami secara akademik, tetapi mereka juga harus punya pengalaman organisasi, dan Fakultas Hukum UKI menyiapkan wadah itu. Termasuk kalau yang hobinya olahraga, kita punya UKOM, Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa, gitu kan. Nah, juga itu bisa kita kembangkan gitu, di sini.
Banyak sekali rupanya ya Pak, ada ya, 7 ya tadi. Kurang lebih 7. Kurang lebih 7. Hmm. Nah kalau gitu boleh tahu nggak prestasi-prestasi mahasiswanya Pak? Kenangan pasti Tribuners di sini pengen tahu nih, ya, biar lebih semakin semangat lagi untuk kuliah di hukumnya UKI ini Pak. Ya, prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa kita dalam UKM itu, misalnya peradilan semu. Ini peradilan semu itu kita pernah juara satu nasional tahun 2021. Jadi waktu itu saya sempat bawa pialanya itu ke Pak Rektor, itu sempat bangga saya. Piala yang ini Pak? Yang besar ini. Wah, pialanya. Nah ini dulu kalau tidak salah piala ini, kalau tidak salah waktu itu karena kan perguruan tinggi Fakultas Hukum yang swasta maupun negeri yang bertanding. Nah ini sempat 5 tahun itu di Undip kalau nggak salah. Kemudian kita cukup bangga kepada mahasiswa yang bisa merebut dengan prestasi. Kita juara satu nasional untuk moot court itu tahun 2021 dan juga ada penasihat hukum terbaik 2021. Nah ini ngambil pialanya dari Bali. Nah kemudian tiap tahun mereka ada kejuaraan. Nah di tahun 2022 itu menurut saya ini prestasi yang luar biasa juga, walaupun tidak menjadi juara satu tapi juara tiga, tapi kebanggaan buat kita karena walaupun kita universitas swasta, kita bisa menunjukkan prestasi yang terbaik untuk bersaing bersama dengan perguruan tinggi negeri lain gitu. Gitu Pak. Dan banyak juga yang lain, prestasi-prestasi yang misalnya seperti debat mahasiswa, FDIM misalnya gitu kan. Nah, mereka juga ada beberapa yang saya lihat menorehkan prestasi gitu kan, dan olahraga juga ada. Wah, begitu banyak ya prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Tapi kalau cuma bincang-bincang gini pasti nggak seru. Tapi boleh nggak Bapak kita lihat-lihat bagaimana sih sarana-prasarana di Fakultas Hukum itu sendiri? Oh, boleh, boleh. Dengan senang hati. Ya, silakan, mari. Tribuners ini pengen tahu nih, Bapak selaku dekan Fakultas Hukum pasti dibantu oleh orang-orang hebat di belakangnya. Ya. Nah, siapa-siapa saja sih yang ngebantu Bapak? Ya, kalau dalam teknik manajerial kampus, kita kenal dengan istilah dekanat. Dekanat itu saya sebagai dekan, itu disupport oleh orang-orang hebat memang. Ada wakil dekan dan kaprodi, kepala program studi. Nah, sekarang kalau nanti kita mau diskusi dengan Pak Wakil Dekan, boleh? Nanti kita masuk ke ruangannya. Oke, kita kenalan dengan Wakil Dekan terlebih boleh dahulu. Silahkan. Kalau gitu ya Pak. Siap. Baik. Ya. Misi Pak. Siang Pak. Perkenalkan, saya bersama dengan Tribuners ingin mengenal lebih jauh tentang Wakil Dekan Fakultas Hukum itu sendiri. Boleh dijelaskan sedikit Pak, apa aja tugas-tugas dari Wakil Dekan Fakultas Hukum? Oke, baik. Terima kasih. Izin Pak Dekan, sebagai Wakil Dekan, ya posisinya memang selalu menggantikan tugas tanggung jawab Dekan ketika Dekan berhalangan. Itu yang pertama. Kedua, tugas rutin itu adalah mengelola, di sini adalah manajemen SDM. Jadi kita harus menyusun manpower planning tentang dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum, tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Hukum, terkait dengan pemetaan usia dosen yang akan pensiun sehingga nanti kita ada rekrutmen dosen baru. Begitu juga tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah terkait dengan pengelolaan anggaran atau keuangan yang digunakan oleh Fakultas Hukum dalam setiap kegiatan-kegiatan. Yang terakhir itu adalah terkait dengan kemahasiswaan. Jadi urusan kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa yang bermasalah, itu menjadi urusan dan tanggung jawab dari Wakil Dekan. Seperti itu. Oke. Tapi sebelum itu Tribuners, kenalin dulu Wakil Dekan kita ini Bapak Thompson Situmeang, SHMH. Dan juga beliau juga seorang praktisi hukum. Nah, kalau gitu selanjutnya kita ke Kaprodi Hukum, Ibu Dr. RR Ani Wijayati SHMH. Tribuners, kita lagi di depan ruang Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Masuk dulu yuk. Selamat siang Ibu Ani. Selamat siang Ibu Ani.
Gimana ini Pak, ada apa ini gerangan Pak? Ini dari Tribuners ingin tahu tentang prodi hukum. Bisa Ibu jelasin sedikit aja tentang prodi hukum. Perlu dijelaskan. Apakah perlu dijelaskan? Iya, Ibu, tugas-tugas Ibu di prodi hukum ini apa aja? Oke, ya. Sebagai prodi ya, kaprodi itu tugasnya pasti kaitannya dengan akademik. Kita tahu bahwa prodi hukum ini kan ada tiga hal ya yang predikatnya itu, sehingga sebagai kaprodi harus baik itu dosen, mahasiswa, kurikulumnya harus menuju ke situ. Apalagi kita masih harus bertahan sampai 2027. Ada lagi Bu yang mau disampaikan ke Tribuners terkait mahasiswa ataupun si calon-calon siswa, mahasiswa yang akan mau masuk ke dalam prodi hukum. Oke, tentunya bagi calon-calon mahasiswa ya yang sekarang lulus dari SMA itu tidak salah memilih untuk prodi Fakultas Hukum ya, karena dengan adanya tadi prestasi unggul internasional ISO, tentunya untuk kedepannya terutama kami dari Fakultas Hukum ini prodi kan ingin memberikan bekal supaya mereka menjadi praktisi hukum yang handal tentunya ya, maka bergabunglah ya untuk ke Fakultas Hukum. Oke, terima kasih Bu. Yeah. Demikian Tribuners. Tribuners, kita udah di ruang peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pak, boleh kita kulik-kulik dalamnya? Boleh, boleh. Silakan. Mari. Ini kalau boleh tahu ruangannya ini untuk digunakan untuk apa aja sih, Pak? Ini ruangan laboratorium peradilan semu. Jadi ruangan ini memang didesain sama persis dengan ruangan sidang yang ada di pengadilan. Jadi ini digunakan untuk mahasiswa melakukan praktek hukum yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika mereka belajar hukum perdata atau hukum pidana, nah mereka praktekkanlah di sini beracaranya. Gitu. Jadi ini desainnya persis sama dengan pengadilan yang sebenarnya. Gitu. Bahkan kita lengkapi dengan digital semua, bahkan alur-alur persidangannya pun sama persis dengan di ruang persidangan yang sebenarnya. Bisa dong Pak dijelasin ini apa-apa aja sih komponen-komponen yang di dalam ini biar orang-orang Tribuners ini paham? Ya, baik. Ya Mbak Adel, jadi memang ruangan ini didesain sama persis dengan ruang di pengadilan yang sebenarnya, di mana di depan ini ada kursi hakim. Nah ini ada hakim ketua, dan ini juga ada hakim anggota, juga digunakan untuk mahasiswa yang sedang praktek di sini. Nah ini juga kan kalau di persidangan kita tahu ini kursi panas nih. Biasanya kalau dalam persidangan pidana, nah, saksi, ahli, terdakwa ini kursi panas yang mereka diperiksa, gitu kan. Nah sebagaimana ruang persidangan yang sebenarnya, ini juga ada di sini ruang penuntut umum. Jadi di sebelah kanan hakim itu ruang penuntut umum, di sebelah kiri hakim yang di tengah itu adalah penasihat hukum. Nah ini untuk praktek hukum acara pidana atau PLKH pidana, gitu kan. Termasuk ada kursi panitranya, gitu ya. Seperti misalnya PLKH, selain PLKH pidana, di sini juga ada PLKH perdata. Jadi bagaimana mahasiswa bersidang secara perdata. Nah di sebelah kanan ini, ya kan, yang tadi posisi sebagai penuntut umum, nah ini menjadi posisi penggugat. Nah di sebelah sana posisi sebagai tergugat. Gitu. Nah, seperti persidangan sebenarnya, selain daripada hakim, kemudian juga apa para pihak yang bersengketa, gitu ya, termasuk juga untuk saksi atau ahli yang diperiksa, mereka mengucapkan sumpah, nah, itu juga ada medianya, seperti pengadilan yang sebenarnya. Termasuk juga kursi pengunjung di sini, nah, ini juga sama persis dengan sebenarnya. Nah, dengan seperti ini, saya berharap bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UKI itu, jadi dia betul-betul memperoleh ilmu praktek, dan betul-betul ketika masuk ke dalam ruangan ini,
Nah, ini sudah sama dengan ruangan persidangan nanti ketika mereka lulus. Jadi ketika mereka lulus, ketika masuk ruangan, sudah tidak kaget, tidak canggung lagi, karena sudah ada ruangan yang pernah mereka masuk. Betul, jadi tidak akan canggung lagi, karena sudah terbiasa nanti menggunakan ruangan persidangan, kalau mereka beracara nanti ke depan. Ya, seperti itu. Nah, karena posisinya itu, ini saya cukup bangga dengan lab ini, karena lab ini juga, ya, prestasi-prestasi tadi, itu dilakukan pada masa pandemi kemarin. Artinya mahasiswa kita, walaupun dalam masa pandemi itu, tetap berprestasi. Dan ruangan ini digunakan untuk lomba peradilan semuanya. Gitu. Memang dan ruangan ini, saya bangga punya ruangan ini, karena ini ruangan bagus sekali untuk mahasiswa mempelajari tentang praktek-praktek dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perdata. Terima kasih Bapak Henry untuk waktu yang telah diberikan. Kita sudah keliling-keliling dari Fakultas Hukum, kita sudah bercerita banyak tentang prodi hukum. Ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan kepada Tribuners nih Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Adel. Ya, untuk Tribuners dan Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang ada di luar sana, saya Dr. Henry Jayadi SHMH, Dekan Fakultas Hukum UKI, mengajak untuk para siswa-siswa yang lulus dari SMA, jangan ragu, daftarkan di Fakultas Hukum UKI. Fakultas Hukum UKI adalah salah satu fakultas hukum terbaik di Jakarta, bahkan di Indonesia, dengan fasilitas yang luar biasa, dari mulai pengajar, kemudian juga fasilitas unit kegiatan mahasiswa, dan juga laboratorium peradilan semu. Jadi, saya tunggu Bapak Ibu yang mendaftarkan siswanya di Fakultas Hukum UKI. Fakultas Hukum UKI berani, bermutu, mandiri, inovatif. Demikian Tribuners, terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.